gue tanya nih. Okay. Terus ini kan pertandingan terakhir Superliga, terus masalahnya bagaimana? Terus ini anggap aja kita sudah menang ya, 3-0 atau 3-0 gitu. Nah jadi peringkat ketiga nih gimana? Yang pasti senang ya. Superliga tahun kemarin kan kita cuma main sekali, kita dikasih kesempatan tahun ini main full, alhamdulillah sampai terakhir. Apapun hasilnya tetap selalu bersyukur lah pasti. Apa sih yang jelas garis besarnya, senang mau bangga bisa nganterin berkat sama ini sampai semifinal. Tadi susah nggak sih, kenapa sempat kehilangan game kedua? Jadi waktu pas game pertama main udah enak, pas game kedua awal-awal masih optimis, tapi hawanya turun karena mungkin kita set kedua agak komunikasinya agak kurang, set kedua di komunikasinya tuh agak kurang ya kayak. Terus habis itu baru set ketiga ya kalau lagi apa nih tadi mistake-nya, oh ternyata emang cuma problem di komunikasi aja. Sebenarnya dari segi main udah mulainya udah benar. Terus habis itu juga dari insya Allah sih maksudnya kita masih pede ya ngelawan yang